Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur. Kali ini kita ketemu di markasnya Sabilu Tauba ya. Dan di sini saya berada di lapangan ataupun di belakangnya pondok ini ya. Kemarin saya juga sempat ngonten ke sini. Ini menjelang subuh, lur. Itu udah sholat-sholat subuh ya. Di sini ada dua son yang sudah ready. Kalima maksimal di sana ya. Terus sama brewok. Dan ini ditata dengan model ala karnaval, dulur. Langsung di atas truk ya. Langsung di atas truk. Enggak ditata di rigging bawah. Nah, ini brewok sudah ready dari tadi nih, lur. Ini juga pakai beam ya. Porsi sini dikonsep kayak karnaval, lur. Pakai 6 beam di sini brewok, 12 subwoofer, full planar, lur. Planar brewok is comeback di markasnya Estenyel ya. Ini adalah armadanya brewok tim 2 nih lho. Tim satunya masih karnaval, belum selesai di Karangsono Kanigoro Blitar ya. Nanti habis itu langsung bablas ke sini. Terus Bufas juga sudah menuju ke sini tadi, lur. Tadi sempat saya live streaming ya. Dan masih nyampe di mana tuh, di daerah Tugu Rantai ya, lur. Brewok Audio sudah siap untuk ngaji bareng Gus Ikdam, lur, di markas Estenyel ya. Oke, Bufas nanti segera menyusul ya. Tadi saya salib dulu, lur, karena saya udah capek ya. Udah capek megang HP sambil nyetir, akhirnya saya langsung menuju ke markasnya ST sini. Dan di sini ternyata Kalima sama Brewok sudah siap, lur. Ini udah mau subuh ya. Ini Kalima masih loading lenre, lur. Ini kemarin juga bongkaran karnaval dari Arjo Wilangun ya. Dari Kirab Jolen Arjo Wilangun, lur. Hari ini ngaji bareng mencari berkah di markasnya Sabilu Tauba. Halo, di sini Mas Bre juga sudah datang ya. Di sana Mas Bre. Mas Bre bersama Mas Rama ya. Bersama Pak Heri, itu ada Pak Heri. Adalah ownernya Brengos ya. Dan Brengos sudah beberapa tampil, sudah beberapa kali tampil di sini. Itu yang naik Pajero itu ya, Pak Heri, lho, Pak Dewan, ownernya Brengos. Nah, di sana ada Sabilu Tauba official, kendaraan operasionalnya Sabilu Tauba sana ya. Ini tempatnya luas banget, dan infonya ini info gede nanti, lor. Di sini akan ada 6 ya, 6 sound rental yang akan hadir. Ada brewok yang sudah ready ya. Brewok 2 set langsung, lur, infonya. Langsung 2 set ya. Terus ini ada Kalima, terus nanti menyusul Bufas sedang OTW ke sini. Terus Bufago, dan juga ada Blizzard. Terus ada Hapro ya, lur. Kita tanya masnya ini kira-kira ada perubahan apa enggak. Mas Do sini tahu. Mas Do. Ki sone 6 ya. RWC melu ya. Oh, RWC. Lek krungu-krungu jere 10 ya. 10 truk. 10 Mas ya. 10 truk. Truk 12 sap. Ana sing 8 iki 8. 10 truk berarti 120 sap iki. Rekor pengajian terbesar. Oh, rugi rene ini. Monggo rene kabeh. Rugi rene. Brewok 2 set, Mas. 2 set. Tapi ngenteni sing blokane Mbah Sombo karena jambiro. Iya. Ono kan orang bar, Bran. Aku mau kok kono sik, mungkin sik entuk sak kilo teko setat. Wis mlaku tapi. Wis. Berarti yo paling OTW rene yo wis aman. Paling kok undang-undang ambek Hapro Bufago lah. Hapro karo brewok mburine. Heeh. Kegangan sak son tok ambek brewok. Kegangan John.
bareng paling gak? Akhirnya mburi dewe. Iya, mburi dewe berapa? Mburi dewe berapa? Mburi dewe berapa? Ini panggungnya gede lor, gede banget ya. Rigging-nya gede banget, kayak konsepnya konser megah ini lor. Estinyel ya, rutinan malam Selasa. Dan ini mungkin adalah nanti rekor ya, rekor pengajian dengan sound system terbanyak. Ada 12 sound rental kondangnya Jawa Timur yang hadir di sini. Mikronya K5 masih loading. Udah mau subuh lor ya itu. Nanti habis ini kita mandi dulu karena dari kemarin saya belum mandi ya, dari karnaval Karangsono. Saya langsung lanjut ke sini ya, tadi kita mandi dulu terus kita sholat subuh, habis itu nanti kita update ya perkembangan terbaru di ST, markasnya ST Nyel. Ini nanti Johan Lighting juga hadir di sini lor ya. Johan Lighting ya, lighting kondangnya Malang Raya tuh. Nanti juga akan ikut ke sini. Kalau yang malam Senin kemarin itu anu loh, 5 sound ya. 5 sound yang ngaji bareng di sini. Waktu itu ada Brengos, terus ada Pramedia dari Terenggalek, terus lagi ada Elga juga dari Terenggalek, Mangkasari, terus Kompak ya. Ini nanti konsepnya bagaimana ya? Ini soalnya di depan juga ada lor, nanti di depannya pondok situ juga ada nanti ya. Ini mungkin nanti yang di sini beberapa son aja, terus yang lain di pondok, terus ada yang di gang-gang gitu biasanya lor ya. Kemarin ada yang saya ke sini kemarin itu 5 son aja terbagi menjadi 1, 2, terjadi berbagi menjadi 4 ya, 4 lokasi sound panggung, terus di sebelahnya pondok ada, terus di depannya pondok ada, terus di gang sebelah utara itu juga ada lor ya. Ini nanti kalau 12 subwoofer, 12 sound system, kira-kira nyabangnya di mana aja lor. Nah, ini nanti sound panggung di sini ya. Sound panggungnya itu nanti pakai apa kita belum tahu loh, karena belum ada di sana ya, belum ada sound yang terpasang untuk sound panggungnya. Kalau FOH-nya di sini loh, nanti FOH-nya sound panggung di sini ya biasanya. Oke dulur, itu saja ya info terkini dari saya. Ini masih pagi loh, saya tadi berusaha untuk update ya karena ada beberapa sound yang sudah ready di sini loh. Saya cari perkembangan, kita jumpa lagi nanti di perkembangan berikutnya ya, kita update lagi. Ini udah mau subuh, sebentar lagi ya dan subuh loh. Jangan Mas Bri lagi ngobrol sama krunya ya, terus juga ada Mas Adit channel Madas Audio ya. Kita ketemu lagi nanti siang. Kok nanti siang apa nanti pagi? Pagi. Pagi ya. Nanti pagi.
nunggu yang satunya. Nunggu yang satunya masih datang. Satunya masih karnapal. Si karnapal. Nanti langsung kesini. Jangan enggak mandek, Mas, enggak berhenti ya. Nyambung terus. Nyambung terus. Terus brewok ke mana, Mas? Pekalongan itu tanggal berapa, Mas? Kendal. Ya. Oh, Kendal. Ya. Tanggal 4. 15. 15. Sama ikut, Mas. Saya ke sana. Ke sana. Tanggal 14 di Pasuruan bareng Ravanda. 15 langsung ke Kendal. Tadi pulang dari Pasuruan. Yang berangkat tim berapa, Mas? Kemungkinan kok dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Yang di Pasuruan acara apa, Mas? Brewok musik. Oh. Ravanda. Brewok musiknya ini Pasuruan tanggal 14, 15 di Kendal. Oh, sampean brewok musiknya aja yang ke sana. Oke. Sony bisa. Sony bisa. Ke Kendal. Pasuruan. Pasuruan Sony ikut. Pasuruan Sony Ravanda. Oke, siap. Jadi ini yang berangkat ini nanti ya. Eh, dua-duanya, Ding. Timnya dua-duanya, tapi enggak tahu pokok apa yang dibawa. Oke, siap, Mas Rama. Karena jadwalnya itu sini. Jadi semuanya ke sana. Kendal, Mas ya, bukan Pekalongan ya. Kemarin jadwalnya Kendal. Ada rencana? Pekalongan ada, cuma tanggalnya belum. Oke. Iya, 15 di Kendal, 20 Pemalang, 30 Songgoriti. Waduh, Pemalang. Pemalang. 15. Kendal berapa? 15. 16 ya? 16. Pemalang, Pemalang. Itu dua hari lah, Mas. Apa satu hari? 4 hari berarti enggak pulang ya. Lanjut lang. Wow. Nanti bakalan satu bulan di sana. Tanggalnya gantian. Oke. Mas Eldi jemput anu. Dia enggak mau di kamera. Menghindari kamera terus. Oke lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah adzan subuh ya.